Halo teman-teman drummer, ketemu lagi sama gue Iman. Nah, di video kita kali ini gue akan sharing tentang fill-in. Masih tentang fill-in, gue akan memainkan single stroke not 1/16 triplet. Jadi, dalam satu ketuknya ini hi-hat, gue akan memainkan 6 buah Tuwaga Padmanam. Tuwaga Padmanam itu nanti gue akan mainkan di snare Tuwaga Padmanam, terus kemudian di tom-tom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi floor tom 1, floor tom, tom kecil, snare, 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 snare. Jadi snare-nya, jadi gini, gue akan main, itu kan 4/4 ya, 6, 6, 6, 6, berarti itu 24 tuh, 6 kali 4, jadi matematika ya. Tuwaga Padmanam, Tuwaga Padmanam, Tuwaga Padmanam, Tuwaga Padmanam. Nah ini, yang gue mainkan adalah single stroke rudiment, yang namanya single stroke. Makanya teman-teman penting banget untuk mempelajari rudiment. Nah kalau teman-teman masih bingung, teman-teman yang nonton video ini bingung apa sih rudiment, apa sih rudiment, teman-teman masuk deh ke blog gua www.imanprabowo.com. Di situ gua banyak menulis tentang artikel pembelajaran drum secara gratis. Jadi teman-teman bisa masuk situ, rajin-rajin deh masuk situ, terus kasih tahu ya teman-teman yang lain juga. Jadi blog itu memang sengaja gue buat untuk agar teman-teman bisa belajar drum for free, gratisan. Nah nanti mungkin kapan gue akan buat e-book yang berbayar, ada ini, ada yang berbayarnya juga nantinya. Tapi sementara ini masih gratis. Nah, mumpung masih gratis, datang deh masuk ke blog gua www.imanprabowo.com. Nah, ini gua nanti akan coba mainkan dan gua akan coba masukkan ke beat ya. Kalau kita mainkan seperti itu seperti apa, dan kalau kita masukkan ke sebuah beat itu seperti apa. Gua akan mainkan dari pelan dulu, dan kemudian nanti gue akan langsung mainkan di beatnya. Oke, kita coba ya. Kira-kira seperti itu tadi teman-teman. Jadi itu tadi yang gue mainkan single stroke Tuwaga Padmanam, note-nya 1/16 triplet. Jadi ini menunjukkan bahwa teman-teman wajib banget melatih rudiment teman-teman. Nah buat teman-teman yang masih bingung rudiment itu apa, teman-teman masuk deh ke blog gue, dan di situ gue udah nulis banyak artikelnya. Nah gue sekarang coba untuk mempraktekannya ke drum, supaya sebenarnya sih lebih ke memberikan ide ya buat teman-teman. Gue pingin teman-teman yang nantinya bisa kreatif sendiri gitu. Mau teman-teman pindahin ke simbal tapi pakai kaki gitu, itu bisa juga gitu loh. Jadi sebenarnya intinya adalah
gimana teman-teman kreatif, itu aja sih. Jadi gue sebenarnya memberikan ide, hanya ide gitu loh. Kenapa gue memberikan ide? Supaya nanti teman-teman bisa jadi drummer sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Gue tidak mengarahkan teman-teman bermain sama seperti gue, enggak. Dengan gue memberikan ide seperti ini, gue berharap nanti teman-teman terpancing untuk berkreasi sendiri. Dan akhirnya nanti, wah gini asik nih, oh kenapa enggak, wah gini asik, wih yoi juga gitu kan. Jadi nanti, jadi teman-teman bisa punya style teman-teman sendiri. Nah itu harapan gue.